Ya, sebab itu saya tengok pegawai belia dan sukan daerah mempunyai peranan yang besar sebenarnya. Bukan sekadar sebagai contoh mereka ni sekadar buat kerja-kerja klerikal, kerja-kerja pejabat. Mereka ada peranan yang penting untuk apa hidupkan pejabat-pejabat PBSD di peringkat daerah tu dengan mereka ada satu sikap dan semangat untuk bimbing orang muda. Sebab itu saya tengok nilai sudah berubah, Cik Ardi. Bila saya sembang dengan pegawai-pegawai belia dulu, diorang ni ada satu nyala rasa yang luar biasa. Mereka sanggup kerja lebih masa. Bukanlah yang baru ni tak ada. Ada. Cuma saya lihat yang otai-otai dulu ni, yang saya sempat dulu dengan Cik Hasnan dekat Negeri Sembilan, kemudian ramailah yang otai-otai ni, mereka ni sanggup duduk dengan belia. Tak kira apa, lepas office hour boleh lepak dengan orang muda, Sabtu Ahad boleh terlibat dengan persatuan belia, kan? Jadi kita perlu masukkan semangat tu, semangat kesukarelawanan dan semangat nyala rasa yang tinggi untuk deal dengan orang muda ni. Itu yang kita hilang sekarang ni. Mungkin itu semangat yang kita kena tiupkan.